solar ini masih boleh ngisi biosolar? Bisa, bisa. Masih bisa. Bisa. Ya? Asal lo pakai barcode ya. Iya. Bisa. Tapi kan bisa daftar barcode ya? Bisa, ini sudah didaftarkan. Jadi buat pembelinya, gue bonusin barcode-nya. Ini bisa dibuat tempat tidur. Nah, ini gini. Kita tarik ke sini. Sorry, ini tarik yang sebelah sana. Ke atasin. Nah. Oh, set. Wah, tidur. Jadi kasur, guys. Pada saat di jalan pun, misalkan di jalan, ini kan kita bisa naik gini. Nah, bisa sambil nonton TV. Rebahan begini, asik tuh. Ah, ini chef gue bikinin gratis. Tuh. Dan mobil ini dijual berapa? Komplit sama price sheet, RTT segala macam tuh. Gue jual sekitar kopling baru, deklar baru, segala macam. Kita baru tune up segala macam. Kaki-kaki sehat semua. Sehat semua. Semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, ini kita lagi main lagi di mana nih? TS57 nih. Tempatnya pembuatan motorhome, camper van. Nah, ini orangnya nih. Halo, Neo. Apa kabar? Kita lagi main lagi, jadi lagi banyak juga nih yang lagi digarap ya. Ini ada VW. Ini ada Caravelle. Caravelle. Lu nggak bosan ya? Gue nanya dulu nih, lu nggak bosan main kesini? Enggak lah, ya enggak. Ini kita lagi garap Caravelle. Terus ada Maxus. Ada Maxus Westar. Ya, ada Photon. Oh, itu Photon ya? Ya. Tapi ini bukan Photon yang kemarin ya? Ada bukan. Lagi. Ini ada lagi. Ada lagi. Nah, jadi pemirsanya Mas Bans, kalau mau nyari Photon. Bisa langsung datang ke TS57. TS57. Ya. Fotonya ada ya kan. Beli bahan bisa, beli jadi bisa. Bisa. Yo. Tuker mobil bisa. Tuker mobil bisa. Bisa. Widi, luar biasa. Servis mobil juga bisa. Bisa, bisa kan udah kita bahas. Oh, yang kemarin. Yang kemarin. Kita punya revisi baru. Bengkel perdana motor. Perdana motor. Nah, ini kan mobil yang kemarin ada di JAW nih. Betul. Jakarta kemarin kita Auto Week. Beijing. 10 hari di Jakarta Auto Week. Jakarta Auto Week. Yep. Nah, kita mau bahas ini nih, Om. Boleh. Katanya sekarang mau dijual nih, Om. Ya, jadi gini, apa namanya? Tadinya kita nggak mau jual. Oke. Ternyata ada gantinya. Ada gantinya. Jadi, kita nih punya Vito ada 3 unit. Oke. Jadi yang 2 kita lagi bangun lagi. Oke. Sekarang lagi masa pengecetan. Yang ini sudah jadi kita akan jual. Yang sini sudah jadi akan jual. Jadi buat teman-teman yang mau nyari mobil yang udah bentuknya camper van yang harganya murah meriah. Murah. Cocok banget. Pantengin aja ya enggak. Jadi untuk harga nanti kita kasih tahu. Dari mana nih, Om? Ini mobilnya ini Vito tahun berapa nih, Om? Ini kini Vito L ya, solar ini, Om. Solar. Ini tahun 97. Tahun 97. Tapi kalau solar ini masih boleh ngisi biosolar? Bisa, bisa. Masih bisa. Bisa. Ya? Asal lu pakai barcode ya. Iya. Bisa. Tapi kan bisa daftar barcode ya. Bisa, ini sudah didaftarkan. Jadi buat pembelinya gua bonusin barcode-nya. Tuh, jadi enggak tanya lagi barcode-nya mana. Ada. Gue pernah ditolak tuh gara-gara barcode. Gara-gara barcode. Jadi isinya Dex. Betul. Ini sudah komplit ya. Ada awning. Awning kita pakai Kings. Oh, ini udah ada awningnya ya. Kings. Ini pakai awning Kings. Sama ada RTT-nya. Cuman belum kita pasang. Oh, jadi kalau ada mau semuanya. RTT. RTT-nya merek apa? RTT-nya kita import Cina. Dia hard case. Jadi dia pop up. Oh, kotak. Gitu. Kotak. Naik turun. Kayak James Beirut. Bas, betul. Wih, luar biasa. Kopi. Kopi. Kurang lebihnya gitu. Replika. Replikanya. Iya. Tapi kan kalau James Beirut, harganya sama mobil ini jadi camper kayaknya. Sama, iya. Ya. Kalau itu masih seperempatnya lah ya. Iya, kurang lebih. Kurang lebihnya. Nah,
Jadi kalau lagi camping udah ada awning. Udah, jadi gue jual itu siap pakai. Siap pakai. Mesin oke, interior oke, kaki-kaki oke. Ini ban baru kita pakai Savero seperti biasa. Yang apa nih AT ya kalau nggak salah. Yang AT. Ya. Jadi kalau teman-teman camping tempat yang agak blok-blok dikit. Iya, ini masih mumpuni lah. Masih mumpuni. Yes. Ini penggerak depan belakang sih? Ini penggerak belakang. Penggerak belakang. Wih, lebih enak. Kalau nggak salah ya. Coba gue nanya dulu. Nanti gue nggak usah, gue ngolong aja. Oh, penggerak depan. Oh, depan. Berarti front wheel. Front wheel drive. Karena saya sebatas tukang kayu, bukan tukang mesin, jadi gua enggak tahu. Soalnya dia rata dan rendah. Berarti biasanya sih penggerak depan. Biasanya pasti depan ya. Tapi untuk kabin, wow, jadi lebih lega. Gua izin masuk ya. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua temenin ya. Boleh, boleh, boleh. Pak, bayar dulu, Pak. Bayar tiket dulu. Cinere kandel, cinere kandel. Bukan, bayar tiket dulu. Gitu. Jadi kalau mau bikin camper van nih, nggak perlu apa ya banyak-banyak ribet-ribet, tapi yang penting esensi campingnya tuh dapat. Betul. Karena di depan ini kan ada meja. Meja. Udah ada TV. Ada TV. Ini seberapa inch sih? Ini 21 inch. Eh, sorry, 32. Tiga, oh ya, nggak ada kali dulu. Nggak ada, iya makanya. Emang rumah tuh 21. Tapi dulu ada. Ada, ada. TV 21 yang tabung tuh. TV, bukan TV. TV? Iya, TV. TV. Halo! Cuman waktu lu punya TV 21 inch yang tabung dulu, lu harus bayar iuran tiap bulan. Oh iya, benar. Bayang kan? Iya. Jadi kalau gua di depan tuh TV-nya 14 inch, yang 21 di belakang. Nanti kalau ada tukang iuran tuh tutup tuh. Biar bayar iurannya 14 inch. Tuh juga. Lu tua banget deh. Kan seumuran kita. Oh iya iya iya. Ya kan, zaman masih nonton Doraemon kan? Oh iya benar. Nah, ini ada penyimpanan apa nih, Om? Biasa itu buat galon, Om. Oh, buat galon. Biasanya ada ininya? Ada. Itu belum kita pasang. Oh, nanti tinggal dipasang ada. Jadi dispensernya di atas. Betul. Jadi tinggal dipencet strap tuh. Ada microwave juga dan ada kulkas sengaja. Ya kali ini gue nggak tampilkan freezer. Ya seperti biasa gue bikin. Kita sekarang pakai kulkas biasa. Oh ini kulkas. Kulkas rumah. Tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Ya. Tapi kalau teman-teman suka camping Sabtu Minggu atau camping weekend cukup. Atau ini cukup. Lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Karena bisa buat camping seminggu ya masih enak ini. Ini microwave. Ini ada microwave. Tuh. Jadi ini meja. Jadi gue belajar nih, Om Bans. Jadi makin kesini, gue lebih mementingkan kebutuhan. Iya. Yang sebelumnya kan sempat kita bahas ya, tentang kebutuhan bener, dan keinginan kan. Benar. Jadi sekarang gue bikin itu sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya apa? Butuhnya apa? Jadi yang lain-lain tuh gue papras tuh. Cut. Yang memang butuh, ya gue pasang. Nah, yang kira-kira nggak butuh? Nggak usah. Nyempit-nyempitin doang. Nah. Ini kalau dibikin misalnya nih dibikin kayak apa tuh tempat lemari, storage segala macam yang gantung kan sempit doang. Sempit. Dan belum tentu itu dipakai. Nah, gitu. Sempit belum tentu dipakai itu yang jadi kita bikin, memaksimalkan bikin, yang ada. Ini kan storage cukup lah segini buat naruh makanan apa segala macam. Buat naruh instan segala macam. Terus yang di sini juga apa namanya? Bisa buat naruh kursi lipat apa segala macam. Oh iya, ini pun ada storage. Iya, ada kursi lipat bisa masuk di sini. Di belakang berarti ada storage juga. Di belakang ada buat kompor aja. Buat kompor aja. Gitu. Nah, ini kalau kita duduk ini itu bisa tegak. Di ini ada 4 mode. Jadi bisa duduk begini. Agak nyantai di gunung ya kan. Bisa lebih tegak lagi. Nah, ini bisa lebih tegak lagi. Bisa tegak lagi. Nah, ini tegak lagi. Nah, kalau ini capek. Lagi tegang. Ya. Kalau lagi berantem harus begini. Nah, ini sekali lagi. Kita tiduran. Nah, ini bisa rebahan. Yes. Ini nanti ini rebahan. Ini ada satu lagi nih, ada satu mode lagi nih. Ada satu mode lagi. Ada satu mode lagi. Gua turun dulu. Lu naik aja, naik aja. Ini ada satu mode lagi. Ini bisa dibuat tempat tidur. Nah, ini gini, kita tarik ke sini. Sorry, ini tarik yang sebelah sana. Ke atasin. Nah. Oh, sip. Wah, tidur. Jadi kasur, guys. Jadi kasur. Gitu. Bener, nggak terlalu rumit-rumit ya. Harus narik sana, narik sini, harus buka ini, buka jegrek, itu. Tarik angka.
Oke, buat teman-teman yang mau nyari mobil second atau mobil bekas berkualitas, nggak perlu pusing, nggak perlu keliling-liling, teman-teman bisa langsung pantengin aja carsom.id. Di carsom.id itu banyak banget mobil-mobil bekas berkualitas, itu ada kurang lebih 1.500-an unit. Dari yang paling murah, mobil yang harganya di bawah 100 juta, sampai yang paling mahal juga ada. Dan kalau kita ngelihat di custom.id itu pilihannya banyak banget. Kita mau nyari MPV, mau nyari city car, dan mau nyari premium car, itu juga ada. Dan teman-teman gak perlu khawatir, mobil-mobil custom.id itu sudah diperiksa dengan pemeriksaan 175 titik oleh inspektor yang handal ya, atau inspektor yang berpengalaman. Jadi teman-teman tinggal lihat aja mobil yang teman-teman suka yang mana, dan langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa mendatangi untuk membuat janjian di Carsom Experian terdekat untuk melihat langsung mobil pilihan teman-teman, dan bisa juga teman-teman test drive. Jadi di Carsom itu lengkap banget guys. Kita nggak usah keliling-keliling, cukup scroll-scroll aja. Kalau udah oke, tinggal datang. Dan mobil-mobil yang dijual Carsom itu juga bergaransi 1 tahun untuk AC, mesin, dan transmisi. Buat teman-teman yang penasaran, pengen langsung lihat aja mobil-mobil second pilihannya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Banyak banget guys pilihannya. Jadi tempat tidur. Nah, ini baru tempat tidur tuh. Kaki lu cukup ya, dari kepala sampai kaki. Wah, ada cukup, lipat ya. Asik. Cukup, asik. Ya kan? Lu bisa ini. Nanti bangunin ya kalau ajan. Ais. Kamu puasa kan? Insyaallah puasa. Jadi pada saat di jalan pun, misalkan di jalan, ini kan kita bisa naik gini. Nah, bisa sambil nonton TV. Rebahan begini, asik tuh. Yes. Ini safety beltnya belum gua pasang. Ini ada safety belt. Ada safety belt lagi. Ada. Gini. Sambil nonton. Sambil nonton. Yoi. Pir, Bandung Pir. Gitu. Tapi harus dengan pasangan yang resmi ya. Iya. Kalau yang nggak resmi ya urusan masing-masing sih sebenarnya. Dan ini gue pakai exhaust nih mas. Nanti gue nggak boleh camping sendirian. Oh iya iya. Berapa urusannya? Asik. Nah ini ada exhaustnya asik. Juga. Ini ada exhaust nih. Ya, dia bisa ngisep, bisa buang. Sebenarnya sih nggak usah pakai AC ya. Kalau kita camping di gunung ini aja, nggak di gunung, kalau banyak angin aja adem. Yoi. Guys. Ini Depok jarang-jarang nih anginnya begini nih. Iya, ada lu aja nih kayaknya. Karena gue datang jadi banyak angin, biar adem. Oh, mantap. Tadi kan panas kan, gue dulu datang kan. Avatar ya. Pengendali angin. Pengendali angin, gitu. Nah, gitu lampunya kita ada beberapa mode juga tuh. Nah, ini ada warm white. Agak kuning, Nah ini putih. Nah ini putih. Buat ya, baca nih. Oh ini putih terang. Gitu. Terang banget. Terang banget. Gitu. Nah ini mode malam. Remang-remang. Agak ngantuk-ngantuk remang. Agak remang-remang. Berarti ini semua dibikin. Ini kayak pakai apa sih dong? Ini kita pakai takosit mas. Ini pakai takosit. Takosit. Ini boleh sebut produk lah ya. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu kita di endorse. Nah, ya. Benar-benar. Jadi ini semua di mobil ini dari parket. Vinil, parket dan vinilnya sama juga sih. Parket, HPL, takosit, rel, engsel, semuanya kita pakai produknya Tako. Pakai produknya takosit. Yes. Tako. Ya, Tako cuma produknya banyak. Ya, produknya banyak. Banyak. Jadi semuanya kita pakai punya dia, karena memang semua mobil saya pakai produknya dia karena oke sih. Sponsor tuh endorse tuh. Ya nanti Tako tinggal japri aja. Asik. Gitu. Jadi di sini gue buat seminimalis mungkin karena memang ya tadi gue bilang sesuai dengan kebutuhan. Kita ngobrol gini nyaman banget. Nyaman banget. Kepala nggak mentok. Nah, mau duduk sila enak. Ini aja duduk masih jauh nih. Iya. Kebayangan lu di gunung membahas masa depan dengan pasangan. Nah. Bener. Jadi, itu asik banget. Ini berarti banget. Bisa buat camping kalau berempat ya? Berempat. Kan ada di atas satu lagi ya? Dua. Di atas dua. Iya, sorry. Di atas bisa dua tempat, bisa dua orang tidur lagi. Tidur di atas. Biasanya sih bapak sama anak satu di atas, ibu sama anak satu di bawah. Ibu sama anak yang kecil di bawah. Yes. Jadi kalau berempat kan penumpang juga jalan. Dua.
dua suami istri, ini dua lagi, tiga sih bisa. Ini gua desain ini buat di belakang ini buat duduk tiga dewasa. Tiga lo dewasa. coba deh lo duduk ya, lega banget tuh. Nah di sini kan masih ada satu lagi, masih ada satu lagi gitu. Cuman dengan mementingkan tingkat kenyamanan ya, lebih baik itu dipikirkan lagi. Gitu mas, berempat kalau tidurnya suka guling-guling kan. Yes. Lagi bawa anak kecil ya. Ini kan ini nyaman banget, ini gua baru kan? Ini duduk-duduk gini baru gue ini. Kemarin nggak pernah nih gue begini nih. Ini begini aja udah nyaman om, gitu kan. Ini asik banget, terus budget minimalis banget. Mm-hmm. Karena memang yang tadi gue bilang ini untuk gue jual. Mm-hmm. Nanti harganya pokoknya harganya murah banget guys. Murah banget nah. Itu udah mobil udah jadi sama campernya ya, udah jadi sama camper, udah tinggal pakai aja, tinggal pakai doang. Mobilnya diesel lagi ya, mobilnya diesel, bisa pakai solar busuk. Nah bisa pakai solar busuk, jadi minyak tanah kasih oli. Waduh, minyak goreng. Om, kita ya, ke belakang. Oke, siap. Siap, Mon, kita ke belakang. Nah, ini di belakang, biasa mobil, ini pintunya kan tadinya gini ya, Om, ya? Yap. Nah, terus ditarik ini. Tuh, nah. Jadi awning. Ini tinggal dikasih. Bisa, tinggal kita kasih, apa namanya, flyseat aja. Iya, yang flyseat tuh. Yes. Flyseat. Iya. Atau jaring nyamuk. Nah. Jadi kalau tidur kita bisa tidur. Ini sunroof ya. Oh iya, sunroof. Oh, kalau dikasih jaring nyamuk, kita tetap bisa tidur, ini posisi terbuka. Ini posisi ya? Terbuka. Ah, iya, asik juga ya. Enak, enak. Enak. Ini Vito ini memang tahunnya tua. Mm-mm. 97 termasuk tua lah ya. Cuman karena di Eropa, Mercy. Mm-mm. Jadi ya kita tahulah ketahanan bantingannya. Ketahanan spare partnya, bodinya. Oh, ini gokil nih. Kenyamanannya. Iya. Ini gila banget ini. Dari gua dapat tidak gua cat ulang. Ini hanya Scotland. Oke. Yang hijau ini Scotland. Berarti emang ngecatnya masih bagus. Masih bagus. Kenapa gua Scotland? Karena kan STNK-nya warna hijau. Oh, jadi dibikin ya, hijau. Ya, kita tidak boleh menyalahi aturan. Betul. Supaya aman. Yes. Nah, ini tara, bukan apa-apa sih. Oh. Jadi dibuat tempat apa tempat-tempat aja sih. Biasanya sih gua buat naro-naro tenda apa segala macam, taruh perlengkapan. Cuma kalau mau dimodif, misalnya Om dibikin buat naro kompor, bisa banget. Bisa. Ya, bisa kan? Banget kan bisa lihat buatan-buatan Tesma 7 yang kemarin-kemarin. Karena memang ini gue buat, yang tadi gue bilang ini gue buat sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Jadi orang ada yang enggak mau ribet. Terus sekarang di tempat camping udah banyak warung, nah, udah banyak food truck yang ikut camping. Nah. Jadi kita sekarang tuh benar-benar dimanjakan. Bener. Gitu. Jadi lu nggak usah repot, nggak usah takut, nggak usah apa-apa. Gojeknya sekarang datang lo, GoFood itu bisa ngantar ke tempat camping. Ke tempat camping. Gitu. Jadi kadang-kadang kita bawa udah perbekalan nih. Tetap aja kita beli. Food truck banyak yang jualan. Tapi kalau gua ikut jualan aja mendingan. Asik, asik, asik. Jadi camping untung. Betul. Begini, dia double sliding. Untuk dalamnya lega banget, tadi bisa kita lihat. Untuk luarnya juga stereo oke banget. Ya kurang lebihnya seperti inilah, simple, murah. Simple tapi udah worth it banget sih. Iya, murah untuk sesuai fungsi. Sesuai fungsi. Ini yang nggak kepasang ini cuman RTT rooftop tent ya. Itu belum terpasang. Belum terpasang, tapi kalau ada yang mau itu termasuk ya Om ya? Termasuk, nanti fotonya gue kasih. Nanti fotonya dikasih. Nah kalau misalnya ada yang minat nih, oh gue pengen rubah dikit nih. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa lah. Tuh, nggak apa-apa. Misalnya nih, gue beli. Oh. Sekian, gue pengen taruh tempat ini, gue bikinin gratis. Tuh. Dan mobil ini dijual berapa? Komplit sama price sheet, RTT, segala macam. Tuh. Gue jual sekitar 65 juta nego. 65 juta nego. 65 juta sekarang kalau teman-teman mau nyari bahan mobilnya aja yang 50 jutaan aja udah harus selektif. Betul. Belum interiornya. Belum. Ini asal tahu aja. Awning dan RTT-nya itu sudah menyentuh harga sekitar 24 juta. Awning sama RTT. Satu lagi yang gue mau nanya. Apa tuh? Sumber kelistrikan. Biasa ada dua, cuman ini nggak gue bolongin. Ini baterainya di mana? Di depan. Baterainya di depan. Di bawah bangku jok. Di bawah jok. Karena kan Mercy kan ini ketutupan nggak bisa dilihat. Iya. Karena Mercy itu di bawah joknya kan besar. Besar. Dia ada. Yes. Space. Ada space gue taruh di situ semua. Jadi bisa pakai aki. Aki 2, inverter, ATS, cut off, semuanya bisa. Semuanya bisa. Pengisian bisa dari alternator, bisa dari jadi listrik. PLN. Jadi kalau ada sumber listrik lagi camping, dia ngecas juga sebenarnya. Ngecas juga. Jadi kita colok telen, dia otomatis charge. Dia otomatis ngecas. Luar biasa. Ini kalau ada yang mau cuma dijual 65 juta. 65 juta
nggak pakai nego. Asik. Nego sih, nego dikit. Ya, nego. Jangan Afgan yang pentingnya. Ya, kalau kita breakdown, nggak kepikiran. Iya. Karena gue dapetnya murah. Ini gue dapet lelang kan gue bilang. Gue dapet lelang scrap segala macam, surat segala macam sudah. Tapi surat mati 2 tahun. Bisa kita urus. Pajaknya berapa? Ini 900.000. 1,8 guys. Murah guys. Kalau nggak nego pajak gue hidupin. Tuh, kalau nggak nego pajak dihidupin. Berarti kalau lu mau nego minimal ya lu negonya kurangnya lebih dari pajak. Nih, gue yakin nih, ini setelah video bisa naik minggu ini pasti gue banyak yang telepon. Masih ada nggak mobilnya? Mobilnya udah camping di atas gunung ya kan, yang telepon masih ada Pak. Biasanya sih gitu. Ya, ini mesin diesel 1500 cc. Enak lah, kopling baru, deklar baru, segala macam, kita baru tune up segala macam. Kaki-kaki sehat semua. Sehat semua. Merci, Pak. Cuma 65 juta. Mas Ben tertarik? Nanti kita mau bikin yang lebih gede. Toker Alphard yang tadi kita ngobrol. Nah. Apa Biante-nya aja dulu. Waduh, jangan. Bisa dijewer sama bini gue itu kalau Biante. Jangan. Kita mau maunya ini. Nih, guys, baru nih. Ini lebih gede dari HiAce nih. Ya, itu baru beli sekitar 1,5 bulan yang lalu. Ini masih galau antara mau dipakai camper van atau karena TES 57 sekarang buka divisi baru, open trip. Open trip tuh kayak mobil travel gitu. Iya, jadi tapi kita tujuannya ke tempat wisata. Jadi misalnya kita buka open trip Jakarta-Bandung, kita ke Pangalengan, ke tempatnya Mbak Wina Namo Hejo, gue jualnya per pax. Itu ya tidur di tenda, rafting, liwet, makan malam, sarapan, plus welcome drink di mobil. Terus besoknya langsung balik ke sini. Gitu. Berangkat Sabtu pagi, pulang Minggu. Minggu terserah. Kita tidak terbatas oleh waktu. Yang penting Minggu pulang. Jos pulang. Gitu. Jadi kan kali mau beli oleh-oleh dulu. Betul, kita antar. Gitu. Ya, itu per pax-nya gue udah ada kisaran kemarin. Gue jual per pax-nya itu 950.000. 950.000 yeah. Udah all in. All in, lu cuma ngasih 950.000 tinggal jalan. Minimal kita jalan 10 pax. 10 orang berangkat. Berangkat, 10 pax berangkat. Tuh, ada model apa? Wisata model baru lagi. Ya, jadi kita arahnya Bandung bisa, Bogor bisa. Kita nggak terlalu jauh karena kan waktunya mepet. Iya benar. Jadi kita meeting point hari Sabtu di mana? Pagi yang pasti, setengah 6 kita sudah jalan, nyampe Pangalengan, terserah tuh. Itu udah ada rafting segala macam. Semua body rafting, nginep di tenda, sarapan pagi, barbecue, liwet abis rafting, komplit. Mobil, solar, tol, driver. Include. Lu tinggal naik, duduk, tidur, wisata, liburan, healing, senang-senang. Itu kalau di ecer bisa jadi lebih mahal. Bisa. Lebih mahal, betul. Kan, raftingnya berapa? Yes. Kalau tolnya berapa? Bensinnya betul. Berapa? Bla 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 bla. Luar biasa. Mas jadi makanya boleh. Kapan nanti kita ikut? Gitu. Makanya itu kita buat itu. Yang ada satu lagi. Foton juga sama. Jadi kita ada beberapa kerja sama sama teman-teman juga. Ada Foton, ada Arya, ada Maxus. Ada jadi Maxus. Misalkan 14 orang kita pakai Maxus. Kalau nggak nyampe pakai yang lain. Kalau 10 orang kita pakai Foton, 10 orang kita pakai Arya. Oke. Okay. Nah, ini ada Foton lagi nih. Ini ada Foton. Ini masih progres. Bukan Foton yang kemarin. Bukan, ini beda. Blind fan. Ini blind fan. Oh iya, nggak ada kacanya. Satu bulan lagi kita review lagi, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, kita main lagi. Oke, kalau gitu siap, Mas Ban. Terima kasih banyak Omre, ya. Terima kasih banyak, guys. Jadi kalau ada yang berminat bisa cek nomor Omre ada di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram Renato Putra Fajar. Langsung aja ada di Instagramnya. Oke. Profilnya gondrong, baju merah, ganteng banget. Tapi lebih keren kayak sekarang. Sekarang lebih rapi ya? Lebih rapi. Oke. Follow. Satu lagi Instagramnya. TS57. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.